puasa adalah amalan yang bermanfaat buat orang dewasa dan juga kanak-kanak dari segi psikologi dan kesihatan. Persoalannya, start umur berapa dan apakah tips untuk galakkan anak-anak berpuasa? Biasanya, cadangan usia mula berlaku puasa pada usia 6 hingga 7 tahun. Namun, harus diingat, Islam tidak mewajibkan anak usia ini untuk berpuasa, maka ibu bapa perlu memberi kelonggaran untuk anak berbuka sekiranya mereka tak tahan untuk meneruskan puasa seharian. Bagi anak-anak yang baru belajar berpuasa, jaminan kesihatan dan nutrisi penuh harian penting untuk anak-anak. Lengkapi nutrisi anak semasa waktu sahur dengan pilihan susu Pediasure OHT yang dapat membekal nutrien komplit dan balance untuk kanak-kanak. Tambahan Chubby Kids Brown Rice Cereal juga merupakan pilihan yang bagus kerana all natural ingredients dan penuh dengan nutrien dan vitamin untuk kanak-kanak. Pendedahan awal puasa ini dapat melatih anak dengan menahan lapar dan jika tidak mampu menahan sepanjang hari, ibu bapa boleh memberi makanan sampingan kepada anak yang baru berpuasa seperti Heinz Curry Rice. Kanak-kanak yang baru berpuasa pastinya berasa penat dan tak aktif sepanjang hari. Jadi, ibu bapa boleh menyediakan mainan atau aktiviti mudah sepanjang bulan Ramadan. Seperti waktu petang, cuaca sangat panas jadi anak-anak bolehlah bermain intellect block set hingga waktu petang sebelum berbuka. Dan boleh juga luangkan masa bersama dengan family di taman dengan tricycle. Memulakan sesuatu yang baru kepada anak-anak tentunya bukan mudah dan ia memerlukan latihan dan galakan dari ibu bapa. Pentingnya memberi didikan yang betul dan sediakan makanan yang bernutrisi. Ibu bapa boleh dapatkan stok keperluan ibu dan bayi sepanjang bulan Ramadan di semua cawangan Manjaku Baby Mall atau layari www.manjaku.com untuk shop online. Selamat Hari Raya kepada semua pelanggan Manjaku Baby Mall.